sebagian ada yang menyangsikan tentang keberadaan alam barzakh. Dia katakan bahwa tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Ini juga pandangan yang tidak benar. Al-Quranul Karim telah menyebutkan secara sharih tentang keberadaan orang setelah meninggal di alam barzakh itu. Di mana ditemukan? Dalam surah Al-Mu'minun. Perhatikan surah Al-Mu'minun. Kata barzakh itu ada pada ayat 100. Tapi untuk memahaminya lebih baik baca dari ayat sebelumnya, ayat 99. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Terjemahannya dalam bahasa kita, hatta idza jaa, sehingga apabila telah datang ahadahum, kepada salah seorang mereka, al-maut, kematian. Kematian ini pasti. Nah, nanti akal bisa menerima atau tidak menolak dengan analisanya bahwa alam barzakh itu ada, karena ada fakta yang tidak bisa dibantah oleh akal. Apa faktanya? Setiap orang, setiap makhluk yang memiliki nyawa, nafsun, pasti akan merasakan kematian. Itu fakta. Saya rasa tidak ada yang berbeda pendapat kita di sini. Tak kuat dong kau membantah. Dan hidup tidak akan mati, tidak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, sudah sekian banyaknya orang yang telah mendahului kita. Dan sampai hari ini, kiamat yang pasti akan datang itu belum lagi terjadi. Ya kan, itu fakta. Pertanyaannya, di manakah orang-orang yang telah tiada itu? Nah, disitulah akal menemukan ruang kosong. Kalau tidak ada alam barzakh, terus di mana mereka? Jadi pertanyaan akal itu, itulah yang dijawab oleh nas. Hatta idza jaa ahaduhumul maut, sehingga apabila telah datang kepada salah seorang mereka kematian, qala rabbirji'uni, ia berkata, wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikanlah aku. Kembalikan aku menunjukkan bahwa mereka telah meninggalkan alam dunia. Kalau tidak, tu tidak minta baliknya. Kalau lagi di alam dunianya, mengapa sudah balik? Mengapa minta balik? Mereka minta kembali, tandanya mereka sudah berpindah. Mereka minta dikembalikan. Apa harapan mereka kalau dikabulkan permintaan itu? La'alli a'malu salihan. Jadi orang tadi berharap, mudah-mudahan aku beramal salih. Fima taraktu, dalam apa saja yang telah aku tinggalkan. Jadi amal soleh yang dulu dia berkesempatan untuk melakukan, tapi dia tinggalkan. Keinginannya untuk kembali itu memperbaiki yang lalu, yang luput darinya.
Jadi karena itu saya berpesan kepada kita semua, mumpung kesempatan masih ada, jangan sia-siakan untuk menggunakannya beramal saleh. Bisa jadi sekian banyak orang yang telah tiada hari ini memohon dengan permohonan seperti ini kepada Allah, kembalikanlah aku. Awak lain di siku juga kini kah? Kita masih di dunia. Allah beritahukan kepada kita bahwa ada orang-orang dan mungkin sekian banyak, pasti tidak seorang, para pengikut Fir'aun, pengikut Namrud, orang-orang yang zalim, mereka menghiba bermohon kepada Rabbul Alamin agar bisa dikembalikan di dunia, ke dunia, untuk memperbaiki kelalaian masa lalu mereka agar mereka bisa mengamalkan amalan saleh yang dahulu mereka tinggalkan. Tapi kesempatan mereka tidak ada. Nah, kita masih tidak juga solat pikir-pikir je lah. Tidak juga nak beramal, renuang-renuangkanlah. Ketika meminta seperti itu, apa jawaban yang mereka dapatkan? Kalla. Kalla itu adalah nafian, menafikan, menidakkan abadan, selamanya. Karena itu diartikan dalam bahasa Indonesia dengan sekali-kali. Bukan sekali-sekali, ini berbeda. Sekali-kali tidak. Artinya tidak sama sekali itu. Nah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya hanyalah itu kalimat yang terucap saja. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh orang yang dikatakan oleh Allah tadi. Hatta idza jaa ahaduhumul maut. Itu hanya kalimat itu yang bisa mereka. Hanya penyesalan begitu lagi yang bisa. Lebih dari itu tidak. Kalla. Artinya apa? Bermohon, menghiba tidak dilarang, tetapi keinginan tidak diwujudkan. Abaralah kepadiannya tu. Kanda boleh, tapi babarian tidak. Kalau dalam pitua awak ketika beralik, kanda boleh pinta berlaku. Kalau ikut tidak, bakanda boleh meminta boleh, tapi kanda tidak babarian lagi. Nam pinta tidak kali pelaku oleh. Kenapa? Ketentuan jauh-jauh hari sudah diberitahukan oleh Allah. Bapak dan ibu-ibu ingat ayah dari Jabir bin Abdullah yang gugur dalam peperangan Uhud ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat putranya Jabir bin Abdullah bersedih ditinggalkan oleh ayahnya yang syahid. Karena dia harus memikul beban berat, iyal, dain, keluarga, hutang yang harus disandang. Akhirnya Nabi memberikan berita gembira kepada Jabir tentang bagaimana nasib ayahnya di akhirat. Ala ukhbiruka, maukah aku beritahukan kepada engkau ya Jabir bagaimana ayahmu disambut sekarang ini? Mau ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ma kallamallahu. Allah tidak pernah berbicara dengan ahadan, dengan seorang pun dari makhluknya. Illa melainkan bainahu wa bainallahi hijab. Antara dia dan Allah ada hijab, ada pembatas. Nah, karena itu pendapat
jumhurul ulama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Allah di Sidratil Muntaha ketika Isra dan Mi'raj, apakah Nabi melihat zat Allah? Pendapat jumhur mengatakan tidak. Berdasarkan kepada hadis pertanyaan sahabat kepada Nabi, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Tuhan engkau ya Rasul? Apa jawaban Rasul? Nurun anna arah. Nur, cahaya saja yang tampak. Bagaimana saya akan melihatnya? Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini menjelaskan bahwa nur itu adalah hijab. Hijab antara Allah dengan makhluknya. Jadi ada sebagian orang yang berzikir kadang-kadang nampak itu dikiranya dia melihat Tuhan. Ada sebagian orang yang itu nur, cahaya saja. Nah, Nabi Musa melihat? Tidak. Nabi Musa hanya melihat alamat kekuasaan Allah ketika melihat ke gunung. Gunung itu bergetar, pingsan Nabi Musa. Nah, itu manusia dalam keadaan hidup. Makanya dalam keadaan hidup di dunia dengan kehidupan duniawi, pendapat jumhur ulama tidak mungkin melihat zat Allah. Tetapi setelah kematiannya, dia mungkin. Itu makanya dikatakan oleh Rasul, Allah tidak berbicara dengan seseorang pun melainkan antara dia dengan hamba ada hijab. Tetapi sekarang, wahai Jabir, innallaha kallama abaka kifaha, berbicara dengan ayahmu kifahan, berhadap-hadapan, tidak ada antara hamba dengan Allah hijab. Begitu nikmatnya orang yang syahid melihat langsung. Dan dalam riwayat lain dikatakan melihat zat Allah itu adalah nikmat yang terindah kelak yang diterima, dan paling tidak ada lagi nikmat di atas itu oleh penduduk surga yang dirasakan. Tapi ayah Jabir telah menerimanya dulu. Nah, ketika dia merasakan itu, diminta, sal, minta wahai Abdullah bin Haram, minta kepadaku. Ati, aku berikan. Nah, permintaan ayah Jabir apa? Hidupkan dia kembali. Kemudian dia berperang lagi, berjuang lagi di jalan Allah, dan mati syahid lagi supaya dapat lagi nikmat seperti itu. Itu keinginan dia. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketentuannya. Sudah berlalu, sabaqat kalimati, kata Allah, itu tak bisa. Kenapa? Sudah terdahulu ketentuan Allah bahwa orang-orang yang telah ada di sini la tarji'un, tidak akan, la yarji'una, tidak akan kembali lagi ke dunia. Jadi karena itu di dalam keyakinan umat Islam tidak ada orang yang sudah meninggal jalan-jalan. Nah, itu kok ada orang yakin ada roh gentayangan? Nah, karena dia berakidah sinetron. Ada pula yang berkeyakinan jadi harimau lah, jadi inilah. Apalagi kalau banyaknya mengamalkan cepat-cepat baru dulu berlubang kuburnya. Nah, si Anu jadi harimau mati, kuburnya berlubang. Ada orang mengatakan, "You nampak ni kami ba?" Ya nampak belum tentunya. Di kalau kita fahami dari nas-nas tersebut, baik saleh maupun talih. Orang salehkah, orang calihkah?
kedua-duanya tidak punya kesempatan lagi. Ayah Jabir Saleh syahid, tidak punya kesempatan. Ini orang ini yang di dalam surat Al-Mu'minun, orang yang durhaka kepada Allah, minta kembali, Rabbir ji'un, kembalikan aku, ya Tuhanku, la'alli a'malu salihan fima taraktu, barangkali aku bisa beramal salih dalam hal-hal, dalam apa saja yang dahulu pernah aku tinggalkan. Apa jawaban Allah? Kalla. Jawaban Allah apa? Kalla. Sekali-kali tidak. Artinya sama sekali tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu hanyalah kalimat yang terucap, yang dia ucapkan. Sebatas itu yang bisa dia lakukan. Tapi wujudnya tidak akan bisa. Kandaknya tidak diberi. Pintanya tidak berlaku. Kenapa? Wa min waraihim. Di belakang mereka itu, artinya di hadapan mereka ke sana. Di belakang artinya di belakang kematian mereka. Kelanjutan dari proses setelah mati itu apa? Apa kelanjutan? Berhenti ke di situ? Tidak berhenti. Di kematian itu bukanlah suatu akhir. Ada di belakang kematian itu yang menurut, yang harus dilalui. Itu min waraihim. Kalau ibarat berjalan tentu di depan. Kalau ibarat peristiwa tentu yang mengikuti. Min waraihim, di belakang mereka. Di belakang mereka apa maknanya? Yang menunggu mereka dalam proses selanjutnya apa? Barzakhun. Nah, ini muncul kata barzakh. Ada barzakh yang mereka mesti huni. Sampai kapan? Ila yaumi yum'atsun, sampai hari mereka dibangkit. Sampai hari kiamat tiba. Nah, disinilah terjawab pertanyaan dari nalar tadi. Orang meninggal, kiamat belum datang, kira-kira dia di mana? Nah, dengan demikian berarti nas Al-Quran mengisbatkan, menetapkan adanya barzakh. Nah, sunnah Nabi, mungkin tidak sempat kita bahas siang ini, sunnah-sunnah Nabi tentang barzakh sangat banyak. Datang dalam bentuk apa? Bayan, menjelaskan. Bayan dalam bentuk apa? Ta'kid yang pertama, menguatkan apa yang telah diisbatkan, ditetapkan oleh nas Al-Quran bahwa ada barzakh. Dan kemudian juga memberikan rincian bahwa di barzakh itu ada na'imnya, nikmatnya, ada azabnya. Jadi karena itu keyakinan kaum muslimin tentang barzakh atau alam kubur dalam makna ghaib itu berlandaskan kepada dalil syarak Al-Quran dan sunnah, ijma' umat, para ulama, dan kemudian akal manusia menerimanya bahkan menguatkannya. Pertanyaan akal terjawab oleh nas. Nah, dengan demikian apa yang akan dikeragui lagi tentang akidah kita bahwa setelah kematian manusia akan berada di dalam barzakh. Apa makna barzakh? Kata barzakh, al-hajizu wal-hajibu baina syai'ain likai la yasila ahaduhuma ilal akhar. Nah, yang dikatakan barzakh adalah al-hajiz. Hajiz adalah pagar, pembatas. Hajib,
penghalang baina syai'ain, antara dua bagian, likai la yasila, agar yang satu dengan yang lain tidak saling bersambung. Ya, salah satu misalnya di dalam ayat lain, kalau kita bicara barzakh, siapa yang membaca surat Al-Furqan dan Ar-Rahman akan bertemu juga. Dalam surat Al-Furqan, wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'azbun furatun wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dialah yang membiarkan dua lautan mengalir berdampingan, yang satu tawar dan yang lain lagi asin lagi pahit. Antara keduanya ada barzakhun. Apa makna barzakh? Pembatas, dinding yang menghalangi. Dalam surat Ar-Rahman juga kita temukan dalam ayat 19 dan 20, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiya barzakh. Jadi apa makna barzakh? Hajiz. Hajib, pembatas, pendinding yang tidak bisa ditembus, agar satu sama lain tidak bisa saling bercampur. Nah, berarti orang yang telah berpindah dari alam syahadah akan terhambat untuk kembali ke alam syahadat ini. Nah, itulah barzakh. Kenapa mereka berada di situ? Menunggu. Menunggu apa? Proses berikutnya. Proses berikutnya. Apa itu proses berikutnya? Al-ba'ats. Hari berbangkit tiba. Nah, di dalam proses itulah, menunggu itulah, Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah kita yakini menjadikan tempat itu ada na'imnya, ada nikmat dan ada syaqa, sengsaranya. Nah, itulah barzakh. Nikmat dan sengsara di alam itu diikat oleh Allah dengan apa? Dengan kondisi manusia di dunia, kesalehan dan kecalehannya. Yang saleh akan mendapatkan nikmat, dan caleh akan mendapatkan sengsara. Nah, jadi pada pagi hari ini kita sudah jelaskan landasan tentang keberadaan alam barzakh dari Al-Quranul Karim. Nah, pertemuan berikutnya tentu alam barzakh dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.